Oke guys, kali ini kita bakal bermain game dari PS4 yang bernama Card Raider. Maaf guys, Inggris gue nggak begitu fasih ya guys. Pokoknya Card Raider gitulah. Ini adalah opening dari game Card Raider. Sangat-sangat nostalgia ya, kayak game-game PS1 gitu. Kita lihat dulu openingnya guys. Banyak sekali karakter dan mobil yang unik-unik loh, dan tentunya kayaknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga ini kayaknya ya. Kita lihat kayak game apa ya, CTR kalau di PS1 tuh, kayak game CTR kalau kalian pernah main gitu ya. Cuman ini kayak versi yang grafiknya yang agak di-up gitu ya. Sangat-sangat dramatis sekali, Bu. Kita langsung saja masuk ke in-game-nya. Tapi kita kayaknya harus daftar dulu deh, teman-teman. Kita lihat. Oh, ternyata di sini ada pemeran jahatnya, Bu. Oh, bukan penjahat gitu, Teh. Tapi game ini ternyata seru sepertinya, Bunga. Kita harus langsung saja segera main gitu ya. Saya sudah tidak sabar. Kita langsung play saja kali. Si kuning. Oh, tiba-tiba mobilnya rusak. Kenapa? Ada apa? Kita bakal pilih yang... Kayaknya kita harus yang susah deh. Kalau yang susah berarti kayaknya otomatis deh. Oke. Untuk kayaknya kita bakal ini deh. Ya, default ya. Kita tunggu loading dulu, pemirsa. Kita sudah tidak sabar. Ini gamenya bakalan seperti apa, karena gua baru mau download game ini. Apakah saya bakal jago? Tiba-tiba si kuning jatuh dan masuk ke dalam arena. Kuning? Ini apaan? Dia muter-muter gitu kayak gangsing ya guys ya. Dan dia diselamatkan oleh si penjaga dari balapan yang bernama Joy. Halo Rafdi Agil. Saya menolong pemula katanya kayak gitu. Dan mudah-mudahan kamu menjadi pembalap yang lebih baik katanya tadi. Ini adalah start awal, garis start awal kata si Joy, si pemandu balapnya. Oke, kita next saja. Start bus. Oke, kita belum tahu R2 ini untuk apa ya. Oh, R2 itu untuk ngegas guys. Oke, R2 itu buat ngebus. Kita masuk dulu ke tutorialnya. R2 to accelerate dan L2 to reverse gitu. Oke, simple, sangat-sangat-sangat simple guys. Oke. Kita coba ya. Oh, R2 untuk gas, L2 untuk rem dan balap dan belok menggunakan si ini ya, analog ke kanan. Oke, kita skip aja. Oke.
kalau misalnya pakai automatic nanti kayak kayaknya bakal belok sendiri deh. Enggak deh, belok sendiri Okay. Using item, oh ternyata ada itemnya ya. Ini persis game CTR yang gue pernah mainin di game 1. Dan ada juga di PS4, cuman saya belum pernah mainin gitu ya. Karena keburu download game ini gitu. Okay. Kalau untuk menggunakan itemnya kita harus pencet X ya. Tanda silang di analog stick. Drifting. Drifting. Kita harus pencet kotak katanya kalau drift. Ini game yang seru sih kayaknya. Kalau kita cobain pencet kotak ya. Oke. Gua ngerti. Berdua ini yang ini. Oh, kayak gitu. Cena. Oke, ngerti-ngerti guys. Pencet kotak ya guys ya. Oke, sangat-sangat sempurna di tutorial kali ini. One more lap gitu cena. Kita nge-drift, intinya kita X aja nitro. Oho. Wah, kita harus belok atau lurus? Tentunya harus belok. Belok. Au. Sangat-sangat atraktif belokan dari si kuning. Si tukang bangunan kayaknya ini. Kayak soalnya si pokoknya kuning. Akhirnya kita finish. Kita finish. Tutorial complete. Ternyata ini masih tutorial ya. Wow, congratulations gitu. You finished the tutorial. Kamu berhasil menyelesaikan tutorial gitu. Kamu hampir siap katanya balapan sesungguhnya. Oke. Mungkin guys, sekian dulu game di episode pertama dari Kart Rider ini. Kart Rider Drift katanya. Gitu nama gamenya. Jadi sekian dulu mungkin ini opening gitu ya. Kedepannya gue tentunya bakal main lagi. Gue bakal main lagi. Dan ada beberapa episode kedepannya gitu. Yang pastinya bakal banyak. Dan mungkin hari ini sekian dulu sampai sini. Tentunya gue bakal upload lagi videonya buat besok gitu. Tinggal tungguin aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.